ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang apakah itu memenuhi perintahku dan beriman kepadamu agar memperoleh kebenaran, dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagimu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya hormati Ustaz Kiai Profesor Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD. Beliau ini adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah di Cilodong, ya. Cilodong. Cilodong itu masuk Depok. Jadi kalau Depok dekat. Yang saya hormati teman-teman semua, Pak Kiai ini hadir beserta Ibu ditemani istri saya, dan nanti juga ada dari Ibu Ita dan ibu-ibu yang lain. Teman-teman koordinator, ketua di sini hadir Pak Kiai, ada koordinator itu kalau dulu tuh kasubdit, sekarang namanya koordinator. Ada Pak Mulyono, Pak Iwan yang tadi yang Budia baru datang, satu lagi mana Pak? Bu Juni. Ada Pak Seno, ini ketua PMU, direktur eksekutif dari PMU Islamic Development Bank. Kemudian Pak Agus Margowianto itu direktur manager eksekutif dari Project ADB Asian Development. Kepada Kiai Khalil Nafis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi فرض علينا بصيام شهر رمضان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Direktorat Sumber Daya, wabil khusus Bapak Direktur Bapak Muhammad Dr. Muhammad Sofyan dan seluruh koordinator perwakilan IDB dan EDB, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf tidak sebut satu persatu karena khawatir langsung sampai buka puasa. Umat Islam itu paling disiplin buka puasa. Jadi kalau sudah beduk buka, siapapun yang ngomong pasti nggak didengerin. Oleh karena itu saya berharap nanti panitia memberitahu kurang 4 menit atau 5 menit diberitahu ke saya, karena saya harus berhenti. Seasik apapun, sebaik apapun pembicaraan, kalau sudah beduk tidak akan dianggap. Kalau sumber daya bisa seperti disiplinnya buka puasa, insya Allah Indonesia maju. Amen. Dan insya Allah direktorat ini gak terlalu capek untuk memajukan bangsa ini kalau sedisiplin kita buka puasa. Beberapa tahun lalu saya ke Jepang dan ngikutin evaluasi tentang transportasi kereta di sana, itu gak sampai 1 menit. 0,60 second itu keterlambatan rata-rata setahun. Nah di kita insya Allah yang nyamain dengan kereta di Jepang itu buka puasanya. Bahkan kalau bisa kita buka duluan baru beduk. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau dalam hitung-hitungan puasa
malam ini sudah 17, bukan besok malam. Karena perpindahan waktu tanggal itu maghrib. Makanya kita ru'yatul hilal itu ya di akhir itu, karena pas setelah maghrib dia sudah masuk tanggal 17. Jadi kalau hitung-hitungan ini adalah nuzulul Quran sebenarnya. Alhamdulillah, silaturahim kita pas ini nanti maghrib, pas masuk nuzulul Quran, 17 Ramadan saat itu juga 17 Agustus kemerdekaan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara sumber daya manusia sebenarnya ya dalam puasa ini. Ulama menyebutnya madrasatun insaniyatun, latihan untuk balainya itu adalah Ramadan, satu bulan dalam satu tahun. Kalau mau merasapi bagi kita umat Islam, bagaimana melatih sumber daya yang hebat, ya Ramadan. Yang utama dan yang pertama latihannya itu adalah ketulusan. Kalau zakat dikasihkan orang bisa pamer, difoto, besok biar dipilih jadi anggota dewan atau jadi kepala daerah. Haji ketika selesai tawaf difoto, alhamdulillah sudah tawaf, disebar di medsos, ria. Sholat biasanya itu kalau di belakang ada teman, ada mertua, dilama-lamain sebagai imam. Pas sholat sendiri cepatnya minta ampun. Ini tanda-tanda orang ria itu kalau jadi imam lama, sholat sendiri cepat. Kalau orang ikhlas sebaliknya, sholat ketika jadi imam itu sederhana, sesuai kebutuhan, pas sholat sendiri lama. Jadi gampang, ngukur orang ikhlas sholat itu gampang. Kalau jadi imam dipanjang-panjangin itu pasti kalau orang itu kalau sholatnya enggak ikhlas itu. Karena apa? Karena orang di belakangnya, bukan karena Allah. Jadi dibalik, sholat sendiri lama, sholat jadi imam itu seperlunya. Makanya dulu Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Rasul karena sholat subuhnya kepanjangan. Afatanun antaya Mu'ad, kamu bikin masalah Mu'ad, kenapa? Sholatnya kelamaan, di belakang ada orang yang sakit perut, ada orang yang mau ke pasar. Sholatnya jangan lama-lama, termasuk saya ceramah harus persis nanti waktu buka saya berhenti. Ya kalau tidak saya memang gak tahu diri. Nah, latihan keikhlasan, puasa gak bisa pamer. Jadi kalau saya difoto pamer sedang puasa, gak bisa. Maka disebutkan kullu amalin ya'damandahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perbuatan anak Adam itu adalah untuk anak Adam itu sendiri kecuali puasa. Fa innahu li adalah untukku wa ana ajzibi, dan aku membalasnya. Ya, oleh karena itu dibalas dengan tak terduga tanpa batas. Ibu bapak sekalian, kita mikir kalau Ramadan manfaatara shaiman kana lahu misla ajri la yang qus min ajri syai'a, kalau berikan buka puasa seperti di sini, ini enggak tahu siapa yang bayarin. Kalau yang bayar ini Pak Sofwan, maka Pak Sofwan dapat pahalanya 150 orang yang berpuasa. Kalau bukan uangnya, minimal yang membuat gagasan. Mansana sunnatan hasanah, yang ngajak-ngajak dapat pahalanya yang buka puasa. Makanya kalau ke Arab itu orang pada rame-rame, ngasihin kurma, ngasihin minuman. Kenapa? Kalau saya repot-repot, lapar-lapar, kasihin orang yang buka puasa, itu pahalanya orang berbuka puasa. Itu di bulan puasa. Nah, kita sekarang buka puasa Bapak Ibu sekalian untuk mendapat pahalanya. Dan kita akan dibalas oleh Allah sesuai keinginan Allah, berapa? Tanpa ada batas, berapapun. Nah, saya ingin mengklasifikasi ini juga bagian dari latihan kita ibadah. Tanya pada masing-masing kita, ada orang puasa ibadah karena takut disiksa neraka. Orang ibadah itu karena takut nanti oleh Allah disiksa kuburnya. Orang ibadah yang seperti ini tingkatan ibadah yang paling rendah. Mirip dengan direktorat di sini, kalau ada Pak Direktur lewat pura-pura rajin. Kira-kira begitu. Pas dilihat atasan pura-pura rajin. Silakan pindah Pak. Jangan hujan-hujanan Pak. Nanti baru minum saja. Nah, orang yang seperti ini ibadah kepada Allah, ibadahnya orang ketakutan. Kayak orang dipalakin preman, disuruh bayar. Jadi bayarnya enggak ikhlas. Kenapa? Takut diganggu, takut diobrak-abrik oleh preman. Orang ibadah karena takut neraka, karena takut siksa, kira-kira seperti itu. Ibadah yang kedua, ada ibadahnya pedagang. Kalau saya sekarang ini berbuat baik, dilipat gandakan berapa kali lipat?
Oh, sekarang Ramadan ini dilipat gandakan minimal di Asyri Amdalia, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Wah, cepetan kita sedekah. Ternyata dilipat gandakan oleh Allah berapa? 100 kali lipat. Wah, tampak. Dilipat gandakan oleh Allah berapa? 700 kali lipat. Padahal kita enggak tahu 100, 7, berapa 700, enggak tahu berapa itu. Kayak kita 10 dolar rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, dolar mana? Kita enggak tahu. Pokoknya hitungannya lebih banyak. Orang yang ibadah seperti ini, ibadahnya orang yang hitung-hitungan. Mirip dengan kita, saya sedekah sekarang. Siapa tahu nanti kalau ada apa-apa dia nolong saya. Biasanya orang begini sering kecewa. Ngasih ke orang biar nanti dia berbuat baik pada saya. Belum habis ngomong, dia sudah tidak lagi pernah ngitung perbuatan baik kita. Apa yang terjadi kok kalau begitu? Allah menguji kita. Karena kita masih coba-coba kepada Allah, Allah pun coba-coba pada kita. Ya, dia coba-coba, siapa tahu dapat balasan lebih besar. Saya coba, dia enggak saya kasih. Masih sedekah apa enggak? Orang yang seperti ini ibadahnya pedagang, kata Syekh Hasan Al-Basri. Seperti apa Pak ibadah yang diharapkan oleh Allah? Seperti orang puasa. Kalau kasih sayang, kayak ibadahnya kasih sayangnya ibu kepada anak. Dia ibadah tidak pamrih apa-apa hanya karena cinta kepada Allah. Nah, kalau kita bisa cinta pada pekerjaan seperti cintanya kita kepada Allah, bahwa ini bagian dari amanah mensyukuri bekerja, sumber daya kita akan baik. Jadi kita beribadah terserah Allah, mau dikasih pahala terserah, enggak dikasih pahala terserah, yang penting saya mendapat cinta Allah. Kayak ibu-ibu memberikan uang kepada anaknya, membelikan sesuatu pada anaknya, enggak pernah berharap nanti setelah tua dia balik akan ngasih kepada saya, sayang kepada saya, enggak ada. Ibu-ibu, mungkin kalau bapak-bapak enggak begitu ingat sama anaknya. Kalau ibu-ibu ini ingat terus, bapak-bapak itu ingatnya sama ibunya doang, enggak ingat sama anaknya. Kalau ibu-ibu itu ingat sama anaknya, enggak ingat sama bapaknya. Makanya kalau anaknya itu lama enggak ketemu, datang sama ibunya, bapaknya dilupain sama ibunya. Tapi kalau bapak-bapak pulang itu enggak ingat ibu, enggak ingat anaknya, ingat ibunya aja, ibunya anak yang diingat. Nah, kalau bisa seperti ibu kepada anak dalam ibadah, disitulah puncak kita ini ibadah yang paling tinggi levelnya. Ketika kita beribadah, tidak berharap apa-apa kecuali cinta Allah. Sudahlah, kalau Allah lebih rela saya di neraka, saya ikhlas, yang penting Allah rela. Toh Allah enggak mungkin kekasihnya disiksa oleh Allah. Allah enggak mungkin memasukkan neraka kekasihnya. Tapi kita enggak pernah ngitung berapa pahalanya. Pokoknya saya mendapat cinta Allah. Itu paling tinggi. Kalau kita di dalam dunia kerja, membangun sumber daya manusia, kita tidak pamrih apa-apa. Ini tugas Allah khalifah di muka bumi. Ini mensyukuri saya bisa bekerja di Kemendikbud. Selamat menteri baru di tempat baru dan lama. Menterinya kan menteri baru, tadi baru dilantik. Baru dan lama. Ini gak enak ceramah begini nih, antara yang senyum dan tidak gak ketahuan nih. Jadi paling capek ini ceramah di masa Covid ini. Saya lihat mana yang respon, gak jelas nih, mana yang respon, mana yang gak. Soalnya ketutup semua. Jadi paling gak enak jadi penceramah, ngemsi di saat Covid. Gak tahu antara respon baik atau respon buruk, gak terasa. Nah, ini juga latihan keikhlasan, mau didengerin mau tidak, mereka konsentrasi atau tidak, pokoknya kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang kebaikan. Kalau ini Bapak Ibu sekalian, seperti kita puasa, mengukur keikhlasan dan semuanya hanya kepada Yang Maha Kuasa. Level yang paling tinggi, tanpa harapan saya dapat penghargaan terserah, saya naik pangkat terserah. Pokoknya saya buktikan bahwa saya bisa bekerja baik, saya bisa diterima di Kemendikbud, saya ini tempat yang paling baik, bagaimana Indonesia maju dan tidak maju tergantung direktorat ini. Dunia, negara yang maju itu bukan karena sumber daya alamnya. Tidak ada cerita sumber daya alam yang baik itu lalu negaranya maju, gak ada ceritanya. Semua yang maju karena sumber daya manusianya, maka Jepang bilang, saya ke Indonesia telanjang aja, tapi barang Indonesia dibawa ke Jepang semua. Saking apanya, kita ini makmurnya. Jannatud dunia. Jadi ini sorga dunia di alam fil alam.
tetapi kita gak bakalan bisa tanpa sumber daya manusianya. Makanya kita dilatih madrasatun insaniyatun ada 1 bulan dan 1 tahun untuk kita mengembalikan kepada kefitrahan kita, kembali kepada kemanusiaan kita. Makanya disebut dengan idil fitri, kembali kepada kefitrahan kita. Dan ingat, ternyata di bulan Ramadan itu yang Rasulullah lakukan latihannya selain tidak makan, tidak minum, tidak berbuat buruk, itikaf, baca Quran, yang Rasulullah lakukan tak pernah putus. Jadi ibu bapak sekalian, di bulan Ramadan itu Nabi tadarusan dengan Malaikat Jibril. Kalau biasa tadabur dan tadarus dengan Malaikat Jibril 1 bulan itu khatam sekali Nabi. Di akhir Nabi itu mau wafat, Ramadan terakhir Nabi dalam hidupnya, Nabi khatam 2 kali. Makanya urutan-urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu catatannya Zaid bin Sabit saat Nabi bertadarus dengan Malaikat Jibril. Karena sebenarnya Al-Quran itu turun 3 kali. Orang nyebut 2 kali, sebenarnya 3 kali. Yang pertama turunnya dari firman Allah ke Lauh Mahfuz di langit yang ke-7. Karena firman Allah itu tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya, tapi Allah bentuk firman-Nya di Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz yang turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah namanya, saat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun sekaligus di langit bumi namanya Baitul Izzah, sementara Lauh Mahfuz namanya Baitul Ma'mur. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi ini dengan sesuai persoalan, sesuai kejadian, sehingga disebut waratil Qur'ana tartila. Di Al-Qur'an biasanya ketika anzalnahu itu sekaligus. Ketika anzalnahu, tapi ketika nazalna itu turunnya secara berangsur. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra. Allah turunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun, Allah akan memeliharanya. Nazalna dengan satu itu nazalna. Tapi ketika anzalna itu sekaligus. Maka 3 kali dari Allah ke Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit bumi, kemudian kepada kita. Kenapa Allah jadikan kepada kita dengan cara pelan-pelan per item, menunjukkan semua yang akan terjadi Allah sudah catat semuanya. Kapan dicatatnya? Fi Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Nanti akan ada pertemuan di sini, Direktorat Sumber Daya, pas lagi hujan. Itu sudah dicatat oleh Allah bahwa kita akan bertemu di tempat mau buka puasa dalam keadaan hujan, sudah dicatat oleh Allah. Oleh karena itu Allah kemudian menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa-peristiwa sehingga lebih mantap di hati kita. Coba kalau ada peristiwa, ada nyanyian, itu kan diingat terus, jadi kenangan. Allah memberikan peristiwa-peristiwa dengan adanya di Al-Quran. Persoalannya Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, saya juga sampaikan kepada Pak Wapres kemarin saat saya khutbah di istana. Ternyata hasil penelitian PT IKI itu 60-70% penduduk kita belum bisa baca Al-Quran. Penelitian PT IKI. Kalau nggak salah 2018 MSI mengatakan 65% penduduk muslim di Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Penduduk kita 272,5, 8,2% adalah muslim, 65%-nya nggak bisa baca Al-Quran. Kalau kita bicara muslim, ini bulan Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita sekarang sedang mengevaluasi kalau kitab sucinya, manual book-nya, buku pedomannya kita tidak ngerti, bagaimana bisa menerapkan? Orang menyebutnya Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai apa? Navigasi, sebagai apa? Mitigasi, sebagai mapping. Itu semuanya dalam Al-Quran, sementara umatnya belum bisa baca Al-Quran. Saya sempat bikin dengan teman-teman tuh namanya BBQ, Berantas Buta Quran. Sekarang tahfidz di mana-mana, tapi kalau belum ngerti gimana? Oleh karena itu yang terakhir saya ingin sampaikan sebelum doa, saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, itu baru baca tartilnya, tajwidnya. Itu tingkatan paling rendah. Saya ingin dengerin baca Quran Pak merdu, itu imannya baru sampai di kuping dan di mulut.
tingkatan yang lebih tinggi bukan tahsin, apa? Tafhimul ma'ani wa tafasir, memahamkan makna dan tafsirnya, kajiannya, ya, kandungannya, tadabburnya, internalisasinya, itu yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi bacaan Qur'annya apa? Tadbibul ma'ani, menerapkan kehidupannya. Rasulullah disebut khuluquhul Qur'an, Rasulullah disebut dengan akhlaknya Al-Qur'an. Nah, di malam Lailatul Nuzulul Qur'an, di malam 17 ini, coba refleksi, keluarga kita ada yang gak bisa baca Al-Qur'an terkali, tetangga kita, bahkan kita belum lancar, gak ada kata terlambat. Karena itu buku pedoman kita. Kalau buku lain saya bisa baca, bahasa lain saya juga bisa ngerti, mengapa kepada Al-Quran yang saya baca tiap hari Fatihah aja saya belum ngerti, surat Ikhlas saja belum saya mendalami. Minimal yang kita baca, dari yang kita sering baca dalam sholat, bertolat, bacaannya sudah fasih, mengerti kandungannya. Coba ibu bapak sekalian, kata-kata iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in itu beda dengan na'budu iyyaka dengan nasta'inu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka, aku menyembah kepadamu ya Allah, mungkin menyembah pada yang lain. Ketika nasta'in, ya saya minta tolong kepadamu ya Allah, mungkin kepada yang lain. Tapi ketika iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, aku menyembah, enggak ada syirik, enggak ada sekutu. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Ini kandungan di dalam bahasa. Mungkin ketika kita baca dalam sholat bisa lebih khusyuk dan bisa lebih mantap. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada saat sekarang ini, berapa menit lagi? Ini biasanya kalau penceramah pegang mic itu lupa waktu. Tapi ini saya sering melihat jam. 8 menit masih bisa terus? Atau ada bacaan sebelum buka puasa? Mau terus apa berhenti? Terserah saya. Ini kayaknya pada lapar semua, tuh kapan beduk gitu ya. Ini kok penceramahnya kayak enggak berpuasa gitu ya. Ini kalau penceramahnya lemes, ikut lemes semua. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, sambil hujan-hujan kita juga akan teruskan. Barangkali ada yang sudah sampai mic ini, tapi mungkin yang agak jauh tidak begitu kedengaran, enggak apa-apa, menyebarkan kebaikan. Jadi yang ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia berdasarkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bagaimana membangun manusia ini berdasarkan manual book-nya. Kita diharamkan untuk minum minuman keras. Ternyata kalau kita minum itu enggak sesuai dengan kemanusiaannya, rusak lambungnya, rusak fisiknya, bahkan rusak martabatnya, rusak akalnya. Karena manusia dengan yang lain itu kemunculannya lebih baiknya karena akalnya, al-hayawanun natik, karena pikirannya, karena otaknya. Ketika otaknya dibunuh, ketika otaknya dihancurkan, maka hilanglah martabat manusia. Allah mengajari namanya hifdul akli, memelihara akal. Ketika Allah mengatakan mangkotala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna ma qatala an-nasa jami'a, kita perintah untuk menjaga jiwa, jangan bikin kematian. Teroris tidak dibenarkan dalam Islam. Membunuh orang lain tanpa ada masalah juga tidak diperbolehkan, dan kalau kau membunuh harus ada proses hukum. Kalau enggak menjadi dendam. Boleh Pak membunuh, boleh, hukuman mati. Yang narkoba dihukum mati. Kalau dia akan menyebabkan seperti halnya membunuh semua manusia. Karena orang yang pernah membunuh Bapak Ibu sekalian, hatinya kebal, pengen membunuh lagi. Kalau tidak ada hukuman, dia tidak akan pernah jera. Begitu juga orang lain tidak takut membunuh. Kenapa? Enggak ada hukuman bagi yang membunuh. Tapi siapa yang menghukum? Disinilah pemerintah, negara yang hadir untuk menghukum. Karena kalau tidak ditegakkan, maka akan menjadi hukum rimba. Itu nafsi ditunjukkan di dalam Islam. Boleh pada waktunya, tapi tidak boleh dilakukan individu-individu. Bom sana karena tidak setuju, bunuh diri di sana karena tidak rela atau tidak sependapat, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita sekarang menghadapkan persoalan, ternyata bukan hanya laki-laki, tapi ternyata perempuan pun juga menjadi mantennya dan jadi martirnya. Ini saya pikir berkenaan dengan sumber daya manusia.
ibu-ibu yang harus menjaga, ibu-ibu yang mengayomi, ternyata sekarang anak-anak perempuan lebih nekat daripada laki-laki. Dulu saya pikir yang nekat ibu-ibu itu kalau nikung saja, ke kanan sennya ke kiri. Ya, saya pikir itu dulu yang saya pikirkan. Ibu-ibu itu tanpa memberi sen langsung belok, langsung berhenti, ngerem mendadak. Saya pikir nekatnya hanya sampai bawa motor. Ternyata dengan kasus di Makassar, kasus di Mabes Polri, saya menjadi ingat. Ternyata sasarannya sekarang untuk terorisme juga adalah perempuan. Ini fakta. Orang mengatakan konspirasi, faktanya ada. Faktanya juga adalah mengganggu kepada kita semua. Nah, ini di dalam Islam sudah diajarkan, berislam itu jangan keterlaluan. Jangan sampai kita ini ifrat berlebih-lebihan. Tapi juga berislam jangan sampai tafrit, mengurangi dari yang kita yang sebenarnya. Gimana caranya, Pak? Orang belajar agama Islam harus ada gurunya. Jangan hanya kepada Syekhuna Google. Jangan hanya kepada Google. Harus ada gurunya, ada sanadnya. Man ta'allam bi ghairi mu'allimin fa mu'allimuhu asyaitan. Yang belajar agama tanpa bimbingan guru, gurunya setan. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, enggak ada mata rantai keilmuan agama, maka siapa saja bisa ngomong apa saja. Ibu bapak sekalian, bulan Ramadan masih kita berapa hari lagi ini? Mulai besok kita di bulan ini kita hanya puasa 18 hari. 12 harinya di bulan depan. Ya, jadi Ramadan ini kita puasa tetap 30, cuma bulan ini kita 18 hari, 12 harinya di bulan Mei. Dan mudah-mudahan kita terus dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Tambah lama, tambah bagus. SDM yang baik itu bukan tambah lama, bukan tambah lemas. Ya, mesinnya tuh makin panas, makin canggih. Bukan makin panas, langsung drop. Bukan. Jadi kalau bicara sumber daya manusia, diajarkan dalam Islam, 10 terakhir itu adalah puncaknya, finalnya. Rasulullah itu izin pada istrinya untuk sering iktikaf. Yang dibaca Al-Quran, melulu untuk ibadah. 10 pertama, 10 kedua, tidak begitu. Pas 10 terakhir, ngegas. Kita sebaliknya, 10 pertama rajin, 10 kedua malas, 10 ketiga sudah ingat lebaran dan juga bingkisan. Lupa terhadap puasanya. Ini kok kebalikan, paradok dari ajaran Rasulullah. Harusnya Ramadan mengurangi makan. Ternyata selalu kurang persiapan sembako, selalu disuplai lebih karena Ramadan. Harusnya Ramadan puasa itu berkurang, tapi ternyatanya kok berlebih malah. Ini berarti ada persoalan sumber daya alam, sumber daya manusia kita yang paradok dengan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dilancarkan puasa kita, kita dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman Islam. Amin. Dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq. Ya fa'alul lima yurid laka alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ni sultan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa al-janna wa na'udzubika min sakhatika wa an-nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu al-'afwa ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ikhwanina mashayikhina wa mu'allifina wa man asrana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna ya Allah sujudana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna du'ana. Allahumma taqabbal minna warzuqna rizqan katsiran mubaraka wa'allimna 'ilman nafi'an wahdina bis salihin. Allahumma astur 'auratina warfa' darajatina wa nawwir qulubana bi nur hidayatika ya Allah ya muyassir kull 'asir yassir umurana. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal riba wal virus corona wal fahsya'a wal munkar wa suyufal mukhalifata wa syadada wal mihan ma dhahra minha wa ma batana an baladina hadha khasa wa amuldani muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridhan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajata min hawajid dunya wal akhir illa qadaitahu yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukranal afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka asumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.